kitab pengkhotbah pasal 4 Kemudian aku melihat segala penindasan dan kesedihan di seluruh muka bumi, air mata orang-orang yang tertindas, tanpa ada seorang pun yang menolong mereka. Sedangkan di pihak para penindas ada sekutu-sekutu yang kuat. Karena itu, aku berpendapat bahwa orang-orang yang telah mati lebih baik nasibnya daripada orang-orang yang hidup. Dan yang paling beruntung ialah orang-orang yang belum dilahirkan dan belum pernah melihat segala keburukan dan kejahatan di mana-mana di muka bumi ini. Kemudian aku melihat bahwa pada dasarnya segala jerih payah dan keberhasilan orang didorong oleh perasaan iri hatinya, tetapi ini pun tidak ada gunanya, sama seperti mengejar-ngejar angin belaka. Orang bodoh tidak mau bekerja dan hampir-hampir mati kelaparan. Namun demikian, ia merasa bahwa lebih baik bermalas-malas dan asal hidup saja. Untuk apa berjerih payah kalau pada akhirnya semua itu sia-sia belaka? Ada lagi kesia-siaan yang kulihat di mana-mana di muka bumi ini. Ada orang yang hidup seorang diri saja, tanpa anak ataupun saudara. Namun, ia membanting tulang untuk terus-menerus mengumpulkan kekayaan. "Kepada siapakah semuanya itu akan kutinggalkan?" tanyanya. "Untuk apa aku mengorbankan begitu banyak kesenangan? Semua itu sia-sia dan sungguh-sungguh menyedihkan. Jika dua orang bekerja sama, akan dapat menyelesaikan lebih banyak daripada satu orang saja bekerja dua kali, karena berdua dapat mencapai hasil yang lebih baik." Jika yang seorang jatuh, yang lain dapat membangunkannya, tetapi sungguh malang bagi orang yang jatuh tanpa ada orang lain untuk membangunkannya. Demikian pula, jika orang tidur berdua, mereka dapat saling menghangatkan, tetapi bagaimana satu orang dapat menghangatkan dirinya sendiri? Orang yang berjalan seorang diri mudah diserang dan dikalahkan, tetapi dua orang akan dapat bertahan dan mengalahkan lawan tiga orang lebih baik lagi. Tali tiga lembar tidak mudah diputuskan. Seorang anak muda yang miskin tetapi bijaksana lebih baik daripada seorang raja tua yang bodoh dan tidak mau menerima nasihat. Karena anak muda seperti itu mungkin menjadi raja, walaupun ia baru keluar dari penjara dan ia dilahirkan dalam kemiskinan. Semua orang bersedia membantu anak muda seperti itu, Bahkan untuk merebut tahta sekalipun, ia dapat memimpin jutaan orang dan menjadi populer. Tetapi, angkatan yang lebih muda menjadi dewasa, kemudian menolak dia. Jadi, semua itu pun sia-sia saja, sama seperti mengejar-ngejar angin.